Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ketemu dengan saya Jack Cooper Pilot. Oke, hari ini saya sampai lagi di Kemolong dan sengaja saya take off dari ini ya, SMA Negeri Kemolong. SMA Negeri Kemolong adalah tempat saya dulu sekolah. Saya lulus tahun 1997 kalau nggak salah. Oke, ini saya sedang prepare mau naikkan pesawat. Jelas nanti saya akan coba pantau keadaan kota Kemolong dan sekitarnya. Apakah dengan adanya pandemi virus corona ini keadaan Kemolong juga apa masih ramai atau sepi seperti apa, nanti kita cek ya, kita lihat sama-sama.
halo teman-teman, teman-teman Gemolong dan sekitarnya, khususnya Sragen, Jawa Tengah. Itulah tadi ya, sekilas penampakan video udara, ya kan. Saya sudah bisa maksimal karena cuaca mendung, ya kan? Cuaca mendung. Nanti saya lihat dan itu mendung itu. Nah, jadi saya tetap jaga aman aja, jaga safety, jaga safety. Yang jelas saya sudah bisa landing dengan selamat. Oke, kalau kita amati ya sekilas terlihat ini sih, terlihat agak gimana ya, lumayan agak sepi juga semenjak ada musim, bukan musim ya, lagi datangnya musim pagebluk COVID-19 alias COVID-19 yang bikin heboh dunia. Yang jelas teman-teman, dengan adanya kondisi ini, kondisi wabah virus corona ini yang melanda di seluruh atau sejumlah kota di Indonesia, kota daerah, kota provinsi maupun kota pusat ibu kota, yang jelas sangat drastis perubahannya, yang mana bisa sampai ada penurunan dari kondisi apapun ya, kondisi dilihat dari segi bidang ekonomi, sosial, budaya, pasti ada dampak dan turunnya hampir signifikan. Kalau dilihat dari segi keramaian tadi ya, kota-kota Gemolong atau jalan-jalan lintas Gemolong itu terlihat nampak sekali, jarang ada mobilitas, jarang. Kalau bisa dilihat secara visual itu penurunnya kurang lebih bisa sampai hampir 60%. 50-60% lah itu penurunan secara mobilitas kendaraan lalu lalang ya. Otomatis dengan kondisi kendaraan yang melintas saja kita bisa lihat kalau itu dampak sosialnya pasti sangat sangat signifikan, dampak ekonominya pasti sangat signifikan juga. Karena kondisi sepi otomatis kan ekonomi apa yang mau digiatkan kan gitu. Logikanya gitu bro, saya juga bukan pakar ekonomi. Saya bukan pakar ekonomi, bukan pakar sosial, dan bukan pakar yang lainnya. Saya hanyalah pakar maidu. Pakar maidu. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali ya di lain waktu dan kesempatan. Tolong jangan lupa subscribe ya, biar menambah jam terbang saya semakin semangat untuk melihat situasi-situasi kota lainnya. Dan jika dari teman-teman yang pengen request kota mana atau tempatku, kotaku di ini, enggak apa-apa, silahkan ini aja, silahkan komen di link komentar saya, ya kan? Nanti akan saya tindak lanjuti. Oke bro ya, bye-bye, sampai di sini dulu. Kita mau lanjut, soalnya cuaca sudah sangat mendung dan sekarang jam 5 kurang 5, saatnya kita untuk menantikan